Sudah kembali dan saat ini sudah ada di ruang isolasi kedua COVID RSUD Dr. Haji Mohammad Anwar. Dari pengakuannya apa yang dilakukan selama tidak di ruang isolasi? Ya, menemui keluarganya saja, melakukan tugasnya. Jadi hanya sekedar menemui keluarganya dan berkomunikasi dengan keluarganya, melakukan tugas-tugas yang memang harus dikerjakan, itu saja. Terima kasih sudah nonton, jangan lupa like, subscribe, dan share ya!